Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di channel The Twiller. Dan okey, hari ni kami berada di Pontian, Johor. Dan kami tak kongsikan lagi lah sebab video kat Pontian pun ada. Masa kita perjalanan pun ada. Cuma hari ni nak kongsi sikit lah tentang helmet. Apa pun, jom nanti kita cari tempat port. Okey, terlanjur atas perjalanan ni. Saya hari ni nak kongsikan sikit pengalaman menggunakan helmet baru lah. Helmet GV M35.0 Scudo. Helmet touring jugalah. Tapi helmet touring yang kategori yang mampu milik lah. Okey, helmet ni saya beli sepasang. Satu untuk isteri, satu lagi saya pakai lah. Tapi walaupun beli sepasang, dia tak beli sekali je. Beli lain-lain lah. Maksudnya yang isteri punya tu dah beli lama dulu. Dah lebih kurang dalam 3 bulan jugalah pakai. Dan yang saya punya ni dalam sebulan pakai. Dan alhamdulillah, nanti kita cari tempat port yang elok sikit, yang okey sikit. Saya nak tunjukkan lah helmet ni. Okay guys, ini dia helmet GV M35.0 Scudo. Ada dua pasang lah. Satu untuk pilihan, satu untuk saya lah rider. Jadi kenapa saya mengambil keputusan untuk bertukar pada yang helmet ni, sebab dia cantik lah. Satu lagi yang full face tu pun okay, sesekala tukar angin kan. Sebab full face tu pun sebenarnya untuk, kalau untuk motovlog, full face tu lebih senang sebab dia punya kamera letak kat depan. Macam ni kamera kena letak tepi. Macam ni saya letak tepi. Tapi akan cuba biasakan diri lah. Tapi sampai juga dia kedudukan dia macam ni lah bila pakai. Bila pakai helmet ni dia akan duduk macam ni. Cuma beli tu tak beli sekali. Mula beli yang Puan Man punya saiz M, saiz L. Dan saya punya ni sebenarnya ngam-ngam saiz S lah. Kalau ikut biasa helmet M, tapi untuk GV ni tengok M, S lagi lagi selesa. Dia punya dalam span dia ni satu telinga. Dekat telinga ni dia tak kacau tau. Dia akan letak sini. Dan bahagian telinga ni memang kita punya telinga akan terletak kat sini. Dan dalam dia selesa. Selesa lah kira. Selesa. Lepas tu kalau untuk ni dia ada lubang angin. Lubang angin ni pun memang function lah. Memang function lah, bukan saya saja. Nampak bila tutup, bila saya tutup, dia tertutup. Bila buka, jadi ada angin flow lah. Kalau bawa laju tu, kepala adalah juga rasa berangin sikit. Rasa sejuk lah, tak adalah rasa berkuap kan. Dudukkan angin tadi, yang flow dari sini dia keluar belakang dia macam ni. Keluar di sini. Dan dia juga didatangkan dengan dua jenis visor. Visor satu, visor depan lah. Ini asal dia kalau ikutkan warna putih. Tapi saya beli lain lah. Kita orang beli yang lain lah. Beli untuk GV juga. Untuk helmet ni juga. Tapi kita ambil yang smoke. Ada juga yang jenis macam apa ni, yang kilat pun ada. Tapi saya rasa sesuai dengan jiwa yang smoke lah. Dan untuk mata ni pun adalah dia punya, mana lah ya? Ni jadi boleh pakai visor ni kalau panas. Kita tutup dengan visor ni.
Macam tu lah. Ok, kalau macam untuk helmet saya, macam ni saya letak dia punya kamera dekat sini, dan saya gunakan apa ni yang apa nama dia, nail apa lah, macam sejenis gam saya, heavy duty. Heavy duty lah, saya tambah sini lah. Nanti saya tunjukkan gambar dia lah, gambar gam tu. Dan alhamdulillah yang ni memang so far nampak kukuh lah. Dan dia punya wire ni, wire untuk apa, untuk mic, saya masukkan dalam ni lah. Dalam ni boleh buka. Jadi saya setting wire mic kat atas ni. Dan so far okey lah. Setting helmet ni memang nampak helmet touring lah. Ada tulis M35.0-10. Yang penting ni ada certified lah, certified European Standard ECE. So dalam dia pun dia memang tekap betul-betul kat dahi ni, memang sedap lah ngam. Atas ni pun ada ruang, jadi kita punya helmet ni, kita punya kepala ni tak terus melekap 100% dekat kepala tau. Dia ada ruang lah bagian ni, selesa. Telinga pun telinga pun ada ruang untuk telinga. Dan yang paling penting sekali lah, helmet ni sebenarnya benda ni lah ni. Sebab setengah helmet dia masih pakai lagi yang cangkuk tu yang kena ikat kan. Susah lah. Macam ni senang lah, macam old school. Yang ni modern sikit lah. Apa-apa senang terklip je, kita boleh adjust ikut kita punya dagu. Kalau nak tarik masuk, tarik. Kalau saya pakai akan bentuk macam ni lah. Senang. Dia memang tutup ngam, memang selesa lah. Dia tutup. Okey lah. Kita tengok. Kita jangan kat motor. Pasal lah kan. Ini beli online, ini beli kat kedai. Jadi tu yang saya boleh syukur, sebab kepala saya ni dia saiz dia kecil sikit. Kalau biasa pakai M, tapi yang ni dah test-test tengok kedai tu pun suggest pakai S. Mula-mula S tu ketat sikit lah, tapi bila dah berapa kali pakai, lama-lama dia ikut saiz kepala. Sekarang ni alhamdulillah lah, okey lah. Dan saya akan cuba biasakan lah untuk kamera ni. Dan saiz kepala kalau kata nak tukar pun pakai full face, mungkin akan pakai full face lah. Kalau tak pakai helmet ni lah, sebab rasanya macam lagi mudah. Dan dia sepasang kan, kenalah rider dengan pilihan. Okey, dari segi harga helmet touring, antara yang kata orang mampu milik lah helmet GV M35.0-10 ni. Sebab masa beli yang online, yang ni dapat 240, tapi visor putih. Visor ni kita order lain, harga lain. Ni RM55. Jadi online lah. Jadi 240 campur dengan RM55 lah untuk visor. Jadi kita tukar visor gelap. Dan yang ni saya tak berapa ingat. Jadi 28 harga ni. Harga lain 60. Jadi mahal sikit lah. Ni beli kedai mahal. Harga ni 60. Ini 280. Ini beli online. Jadi ini lebih murah sikit lah berbanding dengan ni, walaupun dia sama. Dan kalau tak silap saya lah, helmet ni didatangkan dengan 6 warna kalau tak silap. Warna putih ada, kelabu ada, dan beberapa warna lain lagi lah. Dan saya prefer putih lah. Putih nampak, sebab dia punya line ni hitam, nampak smart lah. Ni pada saya lah. Dan cutting dia ni ada sengit macam ni, dan hitam belakang pun ada lain macam ni hitam. Jadi saya sukalah warna putih lah, dan beli sepasang lah dua-dua putih. Dan ada juga yang jenis yang ada design, yang ada design tu saya tak ingat dah berapa banyak jenis design. Banyak eh? Ada banyak yang design ada. Siapa nak cari, check semua. Bolehlah tengok kat online lah. So far okey lah, so far so good. Pakai ringan, tak adalah macam berat sangat lah. Berat helmet lah biasa lah kan.
Dan apa, selesa, dan rasa pun tak rasa macam apa ni kata orang, tak rasa terlungkup macam tu. Bila pakai helmet cermin pun nampak luas lah, pandangan luas lah. Dan bila pakai visor gelap ni, dia tak apa silau lah. Kalau tak nak silau lagi boleh pakai yang ni lagi dalam dia. Ada dua lapis. So dengan harga yang nak kata murah tu tidak jugalah, tapi tak adalah mahal sangat. Mampu milik lah berbanding dengan helmet-helmet touring lain kan, yang tengok sampai beribu pun ada. Wallahualam. So okay guys, harap apa ni, video ni dapat sedikit sebanyak berkongsi info yang bermanfaat lah. Kalau siapa-siapa nak consider nak tengok helmet GV M350.0 Scudo. So okay guys, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga ke akhir video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel Dr. Wheeler dan aktifkan notification untuk mengikuti channel On Road yang akan datang. InsyaAllah banyak lagi lokasi-lokasi yang akan kami terokai, yang akan kami kunjungi dari masa ke semasa. Okay, isi minyak dulu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.